Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Pernyataan anggota Badan Kehormatan DPRD Ciamis Endang Kusnandang menuai polemik. Dia mengatakan bahwa Ipung Purwana tidak layak menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Pernyataan ini tentu saja menyinggung Partai Gerindra Kabupaten Ciamis. DPC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis menyesalkan pernyataan Endang Kusnandang. Gerindra meminta agar Endang Kusnandang meminta maaf di media yang sama. Ini pernyataan resmi Partai Gerindra Kabupaten Ciamis yang disampaikan oleh Agus Anwar. Bapak setuju nggak itu katanya Pak Ipung nggak punya kapasitas ya menurut anggota BK, belum layak jadi dewan? Oh, kalau masalah misalkan tidak layak dari layak, jadi dewan itu ya kami juga keberatan lah selaku kader partai. Pernyataan itu apabila dikeluarkan oleh seorang pejabat publik yaitu DPRD Kabupaten Ciamis, khususnya dari alat kelengkapan dewan yaitu badan kehormatan, statement itu sangat menyinggung perasaan. Selain itu kan udah menyangkut ke masalah hal yang sifatnya individu. Pernyataan tersebut kan itu dimuat di dalam satu media insiden. Itu kan seorang anggota BK, apakah itu pernyataan resmi BK hasil daripada pemeriksaan atau apakah itu statement secara personal, secara pribadi yang mengatakan bahwa saudara Ipung itu tidak layak. Kemudian kalau kita berbicara tentang dilayak, ukurannya, parameternya apa? Kemudiannya, selain yang tersinggung daripada itu, kan secara individu, itu kan rahasianya dibuka. Rahasia secara pribadi dirilis di dalam satu media, menjadi konsumsi publik di Kabupaten Ciamis, dibaca oleh semua orang, ya jelas, itu udah masuk ke ranah istilahnya pembunuhan karakter secara pribadi kepada saudara itu. Di balik saudara Ipung itu kan ada keluarga. Ya. Betapa sakitnya keluarga juga apabila membaca media tersebut. Kemudian di balik keluarga juga ada partai politik. Yaitu partai, sebab Ipung dilahirkan oleh Gerindra. Gerindra itu kalau saya analogikan merupakan suatu pabrik ya yang melahirkan, yang mengeluarkan hasil produksi caleg-caleg yang di tawarkan ke masyarakat, kemudian mereka itu menjual ya visi dan misi partai, kemudian juga menjual gagasan dan idenya partai saudara teman-teman dari caleg itu, sehingga tawaran hasil gagasannya itu dapat diterima atau tidaknya oleh masyarakat itu yang akan membelinya ya, yang akan memberikan suaranya gimana gitu ya. Ternyata ya saudara Ipung itu kan cukup menjadi salah satu kandidat juga gitu kan, pencapaian suaranya cukup ada ya, sehingga sekarang bisa sukses di legislatif menjadi pengganti antar waktu. Kemudian kita juga kan tidak sembarangan untuk melakukan satu seleksi ya, ketika akan menjadi caleg kita ketat, sebab pada tahun 2009 itu yang daftar ke Gerindra itu caleg sangat banyak, lebih daripada 100 orang caleg. Ya, kemudian di situ ya kami seleksi juga atas dasar peraturan daripada partai itu sendiri, daripada partai kami, dengan adanya fit and proper test. Kemudian fit and proper test tersebut bukan hanya dilakukan oleh kader kami dari struktural, tapi kami juga melibatkan tentang masalah tentang dari akademisi. Sejauh mana dia itu punya komitmen terhadap partai, sejauh mana dia punya komitmen nanti akan bersifat adaptif ketika menjadi dewan kepada masyarakat, sejauh mana komitmen dia akan menjadi aspiratif apabila dia menjadi dewan ke masyarakat, itu yang ditawarkan oleh mereka. Pak, itu ya. Mau suruh minta maaf nggak Pak? Ya. Yang bilang nggak layak gitu. Kalau menurut saya itu, ya sebab itu sudah keluar dari ranah kepatutan seorang pejabat, membuka rahasia yang sifatnya rahasia ya di media yang dikonsumsi oleh publik, kan itu sudah merupakan satu ya istilahnya menggembosi partai kami ya. Kalau menurut saya itu apabila
apa yang disampaikan oleh salah satu dari BK itu, apakah pernyataan lembaga, maksudnya pernyataan BK ya, yang merupakan bagian daripada alat kelengkapan dewan, statement pribadi. Kalau statement pribadi menyatakan membuka rahasia seseorang, itu kan tidak elok, tidak benar, dari sisi etika juga tidak baik. Menurut saya dia perlu untuk meminta maaf ya, itu tidak patut. Sebab dalam kehidupan, kalau sekarang misalkan saudara Ipung dikatakan tidak layak, ya jangan seperti itulah. Apakah mereka misalkan juga dianggap layak atau tidak, menurut kami pemahaman masyarakat. Jadi intinya beginilah, ya, anggota BK itu atau BK sendiri mengeluarkan pernyataan semacam itu, ya tidak patutlah, tidak elok ya, itu udah menyangkut ranah pribadi ya, tidak baiklah. Jadi menurut saya, kalau menurut saya, silahkan Pak Ipung, kalau memang tidak nyaman atau teman saya itu tidak nyaman dengan pernyataan itu dari pihak BK atau dari pihak personal sendiri, silahkan melakukan satu upaya hukum. Ya, maukah Endang Kusnandang meminta maaf ke Partai Gerindra? Yuk, kita tunggu episode berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.